Sobat Manja, saya sekarang berada di Kota Binjai. Saat ini saya berada di Kota Binjai, Sumatera Utara. Bongkar. Sahabat Manja, sahabat makan-makan dan jalan-jalan. Saya mampir di gerai es krim Fontania Binjai Supermall. Adik apa? Adik meeting. Bilang apa? Di gerai es krim ini banyak pilihannya. Dari berbagai macam rasa, seperti dari rasa durian, vanila, dan lain sebagainya. Pokok. Satu lagi? Live a life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. Delicious. Di mall ini banyak juga wahana permainan seperti kereta api. Nah, ini mirip-mirip seperti kereta api Thomas. Mumpung masih di mall, mencari petualangan yang berbeda di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Binjai ini. Kami memutuskan untuk mengunjungi permainan rumah hantu yang baru dibuka di Binjai Supermall ini. Anak-anak, ada yang berani mencoba? Ih, serem. Hantu pocong di mall. Kalan. Sahabat Manja, saya sekarang berada di Kota Binjai, mampir di salah satu gerai makanan namanya Es Kalimantan. Di daerah Binjai ini sangat terkenal Es Kalimantan Binjai. Tapi di depan ini ada juga yang jual sate padang. Nah ini Dawet. Nah ini Es Kalimantannya yang terkenal. Ini ada cendolnya, ada ketan, ada tape. Ada tape, apa namanya ini? Tape ubi. Ini terkenal gurih. Saya bongkar dulu gimana rasa daripada Es Kalimantan ini. Keren banget. Airnya itu gurih banget, santannya itu berasa banget. Walah, itu yang mau dicari. Ini terlupa tadi. Sore ini. Mana banget? Es Kalimantan, Binjai, Sumatera Utara. Terima kasih.
sate ada di depan kedai Es Kalimantan. Sate yang buahnya enak banget. Super delicious. Enak banget.